Berikut ini jadwal kapal Pelni KM Siguntang dari Momere menuju Kupang pada tanggal 15 Oktober sampai 17 Oktober 2022. Informasi ini diperoleh dari akun Instagram Pelni pada Jumat 14 Oktober 2022 pagi. Ini jadwal kapal Pelni KM Bukit Siguntang dari Pelabuhan Lorenz Tai Momere menuju ke Pelabuhan Tenau Kupang. KM Bukit Siguntang di NTT pada tanggal 15 hingga 17 Oktober 2022 dengan rute Momere Lewoleba Kupang. Akan tiba di Momere pada Sabtu 15 Oktober 2022 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari Makassar dan berangkat pada 15 Oktober 2022 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dengan tujuan Lewoleba. Akan tiba di Lewoleba pada Sabtu 15 Oktober 2022 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah dari Momere, berangkat pada Sabtu 15 Oktober 2022 pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah dengan tujuan Kupang. Akan tiba di Kupang pada Minggu 16 Oktober 2022 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah dari Lewoleba dan berangkat pada Minggu 16 Oktober 2022 pukul 11 waktu Indonesia Tengah tujuan Lewoleba. Akan tiba di Lewoleba pada Minggu 16 Oktober 2022 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dari Kupang berangkat Minggu 16 Oktober 2022 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah dengan tujuan Momere. Akan tiba di Momere pada Senin 17 Oktober 2022 pada pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah dari Lewoleba berangkat pada Senin 17 Oktober 2022 pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah dengan tujuan Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan. Pelayaran kapal Pelni KM Bukit Siguntang tetap mengikuti aturan protokol kesehatan COVID-19. Tiket hanya dilayani di loket resmi PT Pelni dan tidak dijual di agen. Penumpang yang sudah memiliki tiket diharapkan hadir 1 jam sebelum kapal tiba dan selalu mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!